Kita bawakan yes. Ratu Bola Sepak satu lagi ialah Fina Nasrum ke gelanggang Nadi Weekend. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya duduk sebelah Mat. Silakan, ya. Silakan. Satu kawan mata ni, saya duduk sebelah situ. Lagi tau. Alhamdulillah, okey. Dah puasa dah? Itulah, tak sempat. Tak sempat kita, juga. Kita kena utamakan kerja dulu. Okay. Kita teruskanlah, ya. Awak mulakan. Sisi Fina nak tanya, apa peluang Romel, Zafi dan Kubemba ni diturunkan sebagai kesebelasan utama? Okey, macam tadi Boyan Rodak pun ada cakap. Doesn't mean dia orang tiga orang ni akan diturunkan sebagai kesebelasan utama, tetapi untuk memenuhi percaturan pada malam ini, mungkin akan ada plan dia lah. Saya rasa mungkin macam Zafri akan diturunkan terlebih dahulu and then Morales. Dan saya rasa ini adalah salah satu percaturan Boyan Hodak juga untuk tidak menurunkan ketiga-tiga pemain ini ketika bertemu dengan pasukan JDT. Simpan dulu, simpan dulu. Bagi mereka betul-betul fit. Mungkin Hodak juga tahu kemampuan yang ada pada pasukan KL City pada malam sebelum ni. Jadi saya fikir malam ni mereka akan all out. Confirm. Walaupun tak ada Kenny Paraj yang terpaksa menjalani pengetungan. Betul. Saya fikir saya boleh katakan ini adalah kesebelasan, masih lagi kesebelasan terbaik pasukan KL City pada malam ini. Okey, Fina sebutkan Kenny Paraj. Kenny Paraj ini adalah spesialis di atas padang. Fan-fan KL City sayangkan dia. Jadi siapa yang boleh mainkan peranan Kenny Paraj ini? Okey, saya fikir mungkin dalam masa sekarang ni tugasan akan diberikan kepada pemain yang benar-benar mampu untuk membawa watak dalam padang lah. Saya sebenarnya tak suka nak bercakap kalau saya tak tengok lagi start list tu, man. Kan? Jadi macam nanti orang kata kita bawa pandai pula kan. Jadi macam apa yang boleh saya katakan di sini, no Kenny, no problem. No problem. Okay. Maksudnya Boyan Rodak sudah pun ada perancangan beliau sendiri untuk memastikan kesebelasan pada malam ini mampu untuk membuatkan pasukan Melaka berada dalam situasi sukar. Apatah lagi mereka beraksi di laman sendiri dan itu mungkin akan memberikan satu lagi moral booster untuk Boyan Rodak bersama dengan anak buahnya bergerak untuk tiga mata pertama musim ini. Ya, betul. Itu untuk KL City. Kita nak beralih ke Melaka pula kan? Yeah. Okay, tadi kalau KL City orang cakap pasal Paraj. Kalau Melaka, tadi Fedayo, Oti Ariano tu untuk Melaka. So siapa? Tiga. Siapa yang bakal menggantikan tempat ketiga-tiga pemain ni? Tak tahu bagaimana. Kenapa? Dia lagi saya tak kenapa. Kan, tak tahulah. Tapi kita dengar ceritanya dah bayar sebulan. Mungkin malam ni diorang muncul. Sebulan tu bulan berapa punya tu? Mungkin bulan satu. Kan. Jadi macam sebenarnya katanya tak ada timbul masalah tiga bulan gaji. Tapi saya fikir itu tidak tepatlah. Kalau dah tertunggak tu kita kata tertunggaklah kan. Jadi sebagai pihak pengurusan mereka perlu menjalankan tanggungjawab mereka lah. Kalau nak pasukan tu beraksi dengan cemerlang, jadi perlulah mereka berikan yang terbaik untuk pasukan. Tak adalah kita dengar orang ni hilang, orang tu pergi mana, orang ni tak dapat dikesan. Isu-isu itu takkan berlaku kalau tak ada isu lain yang terselindung di sebalik pasukan. Player-player bola ni kan, atlet lah kan, memang ada kesabaran yang cukup tinggi. Kalau ada masalah gaji kan, dia tutup je mulut. Hormat kepada majikan mungkin, tapi depan kamera mesti lah dia kata Fina is okay lah, no need lah kan. Off the camera, off the record kita tahu. Okay, dia terikat sebenarnya. Nampak tak? Terikat. Kalau tak kita dah lepas. Okay, dia macam ni sebenarnya. Mengikut peraturan FIFA sendiri, kalau tunggakan tu tidak melebihi 2 bulan, itu tidak dikira tunggakan lagi. Jadi atas dasar undang-undang, mungkin kalau diorang nak kecoh, kalau benda tu tak masuk 2 bulan macam tak boleh nak diterima lah. Jadi bila dah masuk 3, biasa kita dengar 3 bulan terus meletup, 3 bulan terus meletup. So inilah yang berlaku. Tapi apabila pihak pengurusan mengatakan bukan 3 bulan, sebenarnya sebulan je, macam benda tu macam tak teli lah, Matt. Okey, memandangkan Fina Nasrum dekat sini kan. Pemain ada hak tak untuk tak turun ke padang untuk latihan ataupun ke gelanggang kompetitif? Bergantung kepada kontrak mereka. Kontrak mereka dan mungkin juga itulah yang menyebabkan kehilangan 3 pemain import Melaka. Saya rasa macam itulah, tapi mungkin tidak tepat. Mungkin kita boleh korek-korek lagi lah untuk mendapatkan perkara yang lebih detail untuk isu. Tapi macam mana sih Fina tengok dengan keadaan macam ni kan? Diorang nak dapat balik dan orang kata moral booster tu macam mana bila ketiadaan pemain yang penting macam ni? Satu, kebijaksanaan jurulatih memainkan peranan. Keduanya, pengurusan sendiri perlu menjalankan tanggungjawab mereka. Mau tak mau mereka kena buat.
ada pemain yang boleh terima, ada pemain yang tak boleh terima. Macam contoh pemain-pemain import, saya tak fikir dia orang boleh kompromi dalam hal-hal gaji ni. Mereka datang ke sini untuk mencari rezeki. Apabila berlaku perkara-perkara sebegini, dia orang tak akan fikir sebab jersey yang mereka pakai itu bukannya jersey kelahiran mereka pun. Betul. Bukan tanah tumpahnya darahku pun. Jadi tujuan mereka datang ke sini adalah untuk bekerja dan kata, mencari duit kan, tapi bila datang tak dapat jadi kenapa aku nak kena sacrifice. Bukan nak kata dia askar upahan lah. Professional lah. Awak bayar saya gaji, saya bayar kudrat. Yes, professional. Okay, professional. Puas? Okay. Saya tak ada apa-apa nak cakap. Saya okay. Saya okay. Tak ada masalah. Okay. Tadi nampak macam teruja nak pergi solat. Oh, tu dia. Kamera saya pun hilang. Tak tahu pergi mana. Siapa nak ambil? Okay, kita nak cakap. Thank you so much. Okay. Datang kita kat sini.